Halo sahabat, selamat datang lagi di channel Agropedia. Bebek adalah jenis unggas yang mempunyai ciri-ciri yang khas, yaitu memiliki bentuk badan bulat pipih dengan leher panjang, serta paruh yang lebar. Di daerah pedesaan, hewan yang satu ini masih sering kita jumpai. Selain mempunyai tubuh yang khas, bebek juga mempunyai tekstur daging dan rasa yang khas juga loh. Sesuai dengan tujuan utama pemeliharaannya, bebek dibagi menjadi tiga golongan, yaitu bebek pedaging, bebek petelur, bebek hias. Acuan penggolongan tersebut berdasarkan tujuan utama yang akan dihasilkan bebek untuk kepentingan manusia. Nah, kalian tertarik budidaya bebek petelur? Yuk, kita simak berikut cara budidaya bebek petelur. Namun, sebelum lanjut, yuk klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya. Biar kalian jadi pertama yang nonton video selanjutnya dari channel Agropedia. Panduan lengkap cara budidaya bebek petelur secara modern bagi pemula. Pada kesempatan kali ini, Agropedia akan membahas tentang bebek petelur yang tujuan utamanya adalah membantu Anda semua, yaitu yang para pemula, agar dapat mempraktikkan langsung di lapangan setelah menonton video ini. Lengkap. Perhatikan, saat ternak bebek petelur adalah area kandang. Apakah kandang terlalu sempit untuk bebek saat bergerak atau tidak? Karena bebek petelur biasanya membutuhkan tempat yang leluasa untuk bergerak. Jadi, jika kandang terlalu padat atau sempit, sebaiknya kurangi jumlah bebek dan...